Pemirsa, puluhan komunitas driver online individu yang tergabung dalam gerakan revolusi serentak Kertak Jabar merasa dirugikan pihak aplikator, hendak meminta perhatian pihak Pemprov dan DPRD Jabar. Pasalnya, banyak kebijakan dari aplikator yang merugikan driver online. Di dalamnya kami memohon bertempat di Jalan Stadion Sangkuriang, Kota Cimahi, sebagai markas berkumpulnya komunitas driver online individu Kertak Jabar. Puluhan anggota komunitas tersebut berkumpul menyatakan sikap dan hendak meminta perhatian pihak eksekutif dan legislatif Jawa Barat. Hal tersebut mereka lakukan lantaran merasa dirugikan oleh pihak aplikator, yakni kemitraan antara aplikator dan driver tidak seimbang dan cenderung merugikan driver. Sebanyak 13 poin aspirasi pun akan disampaikan ke DPRD Jabar dan Gubernur pada saat proses audiensi nantinya. Di antaranya masalah penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah, mapping order tidak relevan, masalah penonaktifan atau suspend, perekrutan mitra baru yang tidak transparan, dan poin lainnya. Salah seorang kuasa hukum komunitas driver online individu menjelaskan, jika pihak eksekutif dan legislatif Jabar memiliki kewenangan untuk meminta pihak aplikator, yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB, untuk membuat sistem kemitraan yang mensejahterakan semua pihak. Lebih ke daripada fakta ya, fakta yang ada di lapangan memang kondisinya sekarang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas di kemitraan ya. Ini yang perlu kita perjuangkan sama-sama dengan teman-teman daripada gerakan aksi ini, lebih ke biar memang sistem dalam usahanya ini lebih sehat. Kita makanya kita meminta beraudiensi dengan teman-teman dari legislatif, teman-teman dari eksekutif gitu kan, biar memang kita mendapatkan ruang selaku warga negara bahwasannya ada kesulitan-kesulitan yang memang terjadi tapi seolah-olah itu tidak ada. Inspirasi dari rekan-rekan DO sudah berbagai macam cara kita lakukan, bahkan sampai aksi ke DPRD, aksi ke pemerintahan. Suara yang datangnya dari driver online tanda kutip selalu diabaikan oleh aplikator. Sehingga di saat pandemi ini rekan-rekan driver online merasa ketidakadilan dari aplikator itu. Sebelumnya aspirasi para driver sudah disampaikan beberapa kali ke pihak aplikator, namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi. Sehingga melalui jalan audiensi dengan DPRD dan Gubernur Jabar, diharapkan perjuangan komunitas driver online dapat berujung kepada terciptanya kemitraan yang positif. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.